Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang ketemu lagi di channel Chandragi. Oke, Mamang, malam-malam nih aku kedatangan paket ya. Saya ini mau unboxing rak untuk ikan cana progresan ya, Mang ya. Dan saya ini beli dari Tokoren alias Shopee. Jadi menurut Mamang-mamang, apakah worth it kita beli rak di Shopee? Ya, pastinya rak untuk progresan ikan cana ya, Mamang. Oh, ini ada ukurannya nih. Tingginya 1 meter, panjangnya 95, lebarnya 25. Oke, Mamang. Jadi, kita langsung unboxing aja. Duh, berisik ya. Ini dari besi siku ya, Mang ini. Jadi, kita langsung unboxing aja, oke? Oke, Mamang. Lanjut kita unboxing pakai cutter ya, Mang ya. Di sini isinya itu besi rak siku. Ini rak sikunya nggak tahu ukuran berapa ya, saya nggak baca deskripsi. Yang penting mah ukurannya itu panjangnya itu 95, tingginya itu 100 cm atau 1 meter ya. Dan lebarnya itu 25 cm. Ya. Jadi buat mamang-mamang nih, apakah worth it nih beli rak untuk progresan ikan cana di Shopee ya, Mang ya? Tapi mamang-mamang harus sabar ya, Mang ya. Karena ini pakai kargo. Kalau kargo itu minimal seminggu baru nyampe, Mang ya. Ini saya pesen minggu yang lalu. Oke, Mamang, kita lanjut ya. Ini udah jadi ya. Satu tahap aku udah pasang. Dan kita pasangnya itu membutuhkan minimal kunci 8 ya. Mau kunci segitiga gini atau kunci pas seperti itu. Bisa double juga, bisa pakai tang juga karena aku punyanya satu kunci 8-nya. Jadi pakai tang dibantu ya buat ngencengin atau magihan ya. Magihan. Oke, jadi si tahap ini itu ada 3, Mang. Dan di sini pun ada kode-kodenya, Mang. Ya, ini R01, ini R02, R03. Jadi kita cari yang R01 ya. Nah, ini. Jadi ini bisa dipasang seperti ini, Mang. Sebenarnya mah harus berdua, Mang, ini. Cuman ya saya kontennya berdua sih, cuman ada yang belum mandi jadi malu katanya. Saya juga sebenarnya belum mandi sih, Mang. Ini sebenarnya lanjutan konten malam tadi sih, Mang. Tuh, jadi bisa di pasangin bautnya seperti ini ya. Oke, Mang, jadi butuh baut seperti ini, Mang ya. Jadi kita masukinnya di dari dalam, Mang. Ini
Nah, si ininya tuh dari bawah. Nah, jadi si ininya tuh di bawah emang ya, tuh. Oke. Ini masukin ke sini, Mang, nih. Oke. Kadang-kadang kalau bau siku gini ada yang pas, ada yang enggak ya, Mang ya. Nah, jadi posisinya kayak gini, Mang. Tinggal pasang. Nah. Oke. Udah pasang nanti ya, kalau misalkan buat ngencengin mah nanti. Dan kita pasang satu lagi. Nah, di sini nih. Kita pasangkan yang sebelah sini ya. Maaf ya, Mang, itu si Mary berisi kalau pagi-pagi itu. Burung kesayangan itu hasil tuker sama ikan cana, Mang. Jadi ada salah satu pengen punya cana, katanya bawa burung ke sini. Ya udah, kalau mau mah nggak apa-apa. Tuker deh, hati balik. Jadi yang ininya dari sini ya, Mang, dari dalam ya, Mang ya. Oh, kalau udah kayak gini. Beres. Nanti tinggal kencengin, Mang. Ya. Oke, kita pasang yang ketiganya. Oke, Mang, jadi dikasih besi siku juga nih, 4 ya. Nah, gunanya besi siku ini untuk ditempel di sini, Mang. Nah, jadi gini posisinya nih. Nah, ini posisi di belakang rak ya. Jadi ini tuh posisi di belakang rak, jadi itu depannya. Oke, kita pasang langsung. Ya. Harus menggunakan minimal sama tang, Mang ya. Kalau misalkan nggak datang, mungkin sedikit susah juga, Mang. Nah, kita pasang. Baru kita pasangkan ringnya. Jadi setiap sudut itu dikasih seperti ini ya, Mang, pengerjaannya, Mang. Oh. Ya. Iya, satu-satu kayaknya. Si Mary berisik banget itu. Oke, Mamang. Alhamdulillah udah selesai ya. Ini menurut kalian harga 200 ribuan apakah worth it atau tidak ya? Kalau menurut saya, kalau nilai 1 sampai 10 mungkin 8. Ya, 7 sampai 8 lah. Soalnya ini wowok ya, kokoh ya, Mang ya. Ya, jadi sekarang tinggal pasang ininya nih. Dan udah dikasih ini juga, Mang. Tuh. Ya, tahanan buat setiap sekatnya, Mang ya. Dan ini kita liatin belakangnya aja langsung, bro. Belakangnya ada siku 3. Ya, 1, 2, 3. Tuh, siku 3 ada 4. Jadi ini menambah kekokohan siraknya sendiri. Kita pasangin semua. Pas ya, Mang ya.
Oke, Mang, jadi seperti ini ya penampilan rak harga 200 ribuan. Harga murmer pasti yang kita cari. Emang ya, menurut saya ini mulai lumayan kokoh juga dan menurut saya emang worth it sih. Lumayan lah gitu kan. Karena ini untuk progresan ukuran rak mungkin siaran 30-20-an ya. Jadi buat memang-memang harap bersabar kalau misalkan belanja barang seperti ini di online ya. Lama, minimal 1 minggu baru nyampe. Jadi informasi ya, sekedar informasi aja ya segitu ya Mang ya. Menurut saya ini worth it, lumayan kokoh. Untuk itu kita langsung sepir raknya.